Kita magang ngapain? Ya buat dapat inspirasi dari kalian lah. Ayo. Lubang keran kalau ngomong gue lu gelap. Ayo. Cabut. Gino. 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 Tapi kok udah sepi ya? Enggak ada yang nyaut lagi. Wah, emang kita kesiangan ya? Enggak. Gue curigation nih, kayaknya kita ditinggal. Laki-laki macam apa itu punya pacar ninggalin gue seenaknya? Dilupain lo, Bon. Wah, gawat, wah. Dia minta diputusin ya, lihat aja. Ketemu sama dia, mau becek-becek gitu anak. Lagian lo juga aneh, cowok macam gitu aja. Pacarin, cari yang lain nih. Bibir dia segini nih, Tukar bibir semua. Bagus. Yoi. Widih. Oh iya, tapi gue gimana nih? Bagus. Teman, mukaku bagaimana? Gak bagus. Gak enak gue liatnya. Eh, inget ya. Selama di kamar mayat, lu semua harus perhatiin baik-baik. Yang fokus dan konsentrasi. Kalau gak ngerti, jangan nanya. Mengapa demikian, kawan? Mengapa demikian? Soalnya, gue kan lagi ngeres mayat. Butuh konsentrasi yang tinggi. Kalau gak konsentrasi, ujung-ujungnya gak fokus. Kalau gak fokus, hasilnya bisa acak-adul. Karena gue semalam udah ditegur sama atasan gue. Oh iya. Kalau gue boleh nanya, tapi nanyanya gue tulis di kertas, boleh nggak? ini, boleh. Tapi gue balasnya bulan depan. Lu bagaimana sih? Kenapa ini surat-suratan sih? Lu ayo langsung buku gue. Mayat, jadi nggak? Ya, jadi dong. Ayo. Atasan gue tuh. Mana? Itu bu dokter yang seksi. Itu? Iya, yeah, seksi kan? Menurut lu seksi gak? Perasaan gua gak enak. Aduh, diem. Galak, Bi. Eh, ini. Ada ya, sini gua kenalin. Good morning, Sir Dokter. Dokter Margaret Meriam. Dokter spesialis penyakit jantung pisang. Tuh, lu pada salim dah sama dia. Ini tangannya. Waduh. Lu pakai cium tangan segala. Kodok lu 4, 7, 8, 12, 56. Kenapa lu pakai salaman? Emang lu kata gua ustazah? Curhat dong. Aduh. Lu tuh bagaimana sih kerjaannya? Nih gare-gare lu, pala gua benjut nih. Kenapa lu datang rombongan? Lu kata di sini mau camping. Jadi begini nih Bu Dokter. Ini kawan-kawan saya kemari pada pengen magang buat ngeres mayat. Mau magang? Iya, magang. Lu kata di sini kampus mau magang, pale lu pita. Udah jangan ketawa. Gua mau ke lab dulu ya. Kenapa lu ketawain gue? Hah? Kenapa gua tanya? Untung gua udah belajar kungfu sama Kong Chiven. Kalau enggak, metong gue. Halo semuanya. Masih ibu. Halo Mbak. Nah, ini yang namanya mayat. Tahu, masa lemper. Ini lagi sembarangan aja properti rumah sakit diambil-ambil. Kirain aku bandrol. Set, pikir baju. Ini menurut keterangan di sini ya. Sorry. Namanya Alpian. Ini kayaknya mayatnya masih pres ini. Baru mati dong. Jadi merinding gue. Pipis lagi. Toilet mana? Sono! Gue ke toilet dulu ya. Yaudah, bilang aja lo takut. Ya. Aku juga kawan, ya. Aku kebelet-belet pipis. Ya. Mohon izin ya. Ya. Itu sono. Pada penakut, ngomongnya mau magang. Ada PA. Ini kan mayat, udah mati. Lihat nih gue nih, lihat. Tapi jangan begitu juga. Ini kan juga tadinya orang hidup, keluargain dong. Ya, maksud gue mau kasih tahu sama lu, no. Gue gak takut sama mayat tuh, no. Ya cuman ada aturannya. Yeah. Udah, gue ada keperluan, mau ketemu dokter. Lu tunggu di sini bentar ya. Ya, mon. Lu takut, ngatain dia pada takut. Iya. Yaudah tunggu. Terus gue ngapain? Yaudah jagain aja dulu. Sian banget nih, Bang. Bang Alpian. Kalau gua ambil ya boleh ya, dia boleh bilangnya.
Pink, kita ngapain sih malah duduk-duduk di sini, bukannya malah pulang? Bentar, gue lagi nungguin Gino. Dia tuh bilang sama gue, dia mau jemput gue selesai dia ngerias mayat. Tungguin dulu napa? Ya ampun, Pink kan, dijemput nggak dijemput sama aja. Ujung-ujungnya kita naik angkot. Iya juga ya. Ah, lagian ya, Pink, gue kasih tahu, lo tuh cantik, lo tuh kece. Kenapa nggak cari pacar yang tajiran dikit, bawa mobil gitu, mentereng. Jadi kan gue bisa numpang. Ini udah nggak punya mobil, perias malet pula. Iya deh, ntar gue cerain si Gino, gue cari pacar yang tajir, yang punya mobil. Ya kan? Itu baru sobat gue yang paling kece. Yaudah kalau gitu, kita capcus pulang yuk. Sekarang. Besok. Sekarang. Besok. Kamu, sini. Saya? Iya. Sini. Gue jadi mondek. Ada apaan? Kamu Gino kan? Iya, kok tahu? Iya dong, kamu kan tukang rias mayat itu. Oh yes, yes. Gino, saya direkomen oleh dokter Madalena Mariam. Oh, my God. Pasti kamu bisa mengkabin saya, tiba-tiba cantik. Mayat aja bisa kamu bikin cantik. Apalagi saya. Kok lu jadi ngondek sih? Bisa diem gak lo? Tonjok lu nanti. Ayo, makeupin gue. Sekarang. Oh, guru. Ayo. Gino! Gino! Loh, ya ampun. Kok gak dikunci sih? Tadi kan udah. Wah, wah. Jurigation gue. Aduh. Kamu tunggu, tunggu. Jurigation gue. Aduh. Gue tegang. Aduh. Siapa nih? Shh, diem. Ambilin ini. Ih. Ih, ada suara. Ih. Gino, lu nenek banget sih ada orang. Ya ampun Gino, lu nenek banget sih ada orang. Hancur deh pala aku, Shay. Ya mana kita tahu, kita pikir kamu maling. Kamu seharusnya kan bisa nanya, maling apa bukan? Hello, kalau kita tanya itu maling atau bukan yang ada penjara penuh. Ya tergantung dong, kalau maling ngetat ibadah ya kan gak mungkin. Heh, koplak. Mana kita tahu kalau itu lo dari belakang kan nggak kelihatan, emang kita dukun paranormal, ha? Ya yaudah, ah, mau ganti baju dulu ya. Gini ngagetin aja. Jalan-jalan ke rumah Pak Dayat, ke rumah Pak Dayat kita namu. Walaupun aku cuma prias mayat, tapi cintaku hanya padamu, asik. Pocong, pocong. Pada kemana nih? Sepinian hari ini di rumah ini. Cowok begitu. Berantakan lagi. Pada kemana nih, Pan? Tahu. Kenapa tidur di lantai dia? Astaga, kayak gini nih ya. Yang namanya rezeki. Oh, jodoh, rezeki sih. Maut, kita gak ada yang tahu. Ya udah lihat dulu yuk. Kemarin masih yuk, sehat. Yuk. Pagi ini udah tepar. Jung, sehat Jung. Jung. Keluarga lo ikhlas ya. Baik-baik di sana ya. Eh, kagak mati nih bocah. Gak mati. Coba lu kasih kesempatan. Lu aja. Gue bau sangit, ogah amat gue. Udah, kita angkat ya di kamarnya. Kita maksudnya. Berat banget lagi bocah. Aduh, dosa lo banyak banget sih. Udah kemana nih?
bujuk boneng. Cewek gue kenapa tidur di situ? Sayang. Kenapa lu senyum? Hah? Gue senyum juga. Maksud lu apa ya? Kamu kenapa senyum sendiri? Seolah-olah kamu itu telah lolos dari percobaan pembunuhan, kawan. Lu tau kenapa? Gue besok mau ngasih hadiah buat si Dila, pacar gue. Dia pasti senang banget. Emangnya kamu mau ngasih hadiah apa buat pacar kamu, kawan? Kalau lu mau tahu banget, apa mau tahu aja? Aku maunya sih mau tahu banget, tahu aja. Ah, bodo amat. Mas, lu ngapain dalam sini? Biasa, bro. Lagi ngontrol-ngontrol nih. Takutnya dia masuk di mari. Segawat. Masuk di mari. Lu yang masuk di mari gak izin. Ngontrol apaan lagi sih? Biasa. Takutnya ada orang masuk. Kan berabe. So tau. Bro. Apaan begini? Lu sariawan. Tuh, lu cemilin odol. Edah. Kopi. Kopi. Rokok. Itu kebalik, Panjul. Yang namanya ngopi itu begini, yang rokok tuh begini. Lah kapan gantinya itu? Kapan gantinya? Udah ganti, emang enggak ganti-ganti, emang begitu. Muka lu aja lu ganti tuh, hitam banget kayak aspal basah. Buruan. Lu kalau mau ngerokok, lu mau ngopi tuh di dapur. Jangan di sini, lu pikir gua warkop. Thank you, bro. So tau, cendol. Model ansip kayak begitu tuh, jangan kan nangkep maling. Nangkep PM-nya dia butuh 3 hari tuh. Tadi apaan ya? Temenin gua tidur dong. Semenjak kejadian tadi, gua takut. Gampang itu mah, lo minta temenin aja pacar lo tersayang itu, si Gino. Enggak. Kok gak mau? Dia suruh tidur bawah, lo tidur atas. Atau kebalik, lo di bawah, dia di atas. Aduh, terserah mau dibawa di atas kayak dimana kek. Gak mau, muka dia kan serem ya, akhirnya gue makin ketakutan lagi nanti. Oh iya, muka dia kan horor banget tuh. Yaudah, iya. Gue mau nemenin lo tidur, tapi ada syaratnya. Apaan? Tahu dong. Bala-bala. Makanan. Makanan kesukaan gue. Makanan anjing kan? Basu! Tadi lihat pocong kan? Sama. Kok enggak ada ya? Kayak mimpi kali ya? Ah, masa? Sakit. Aduh. Ih, sakit. Enggak mimpi ya? Enggak. Pocong! Pocong apaan sih?
Ini pocong kan berubah lagi? Bukan. Lu kok jadi pocong sih? Gue fast. Oh. Bahaya nih. It's dangerous. Just yuk. Pocong, tadi pocong. Bukan deh kayaknya Baim tadi. Ah, oke lu salah lihat lu. Pasti pocong itu Baim. Ayo lihat yuk. Barang-barang deh. Enggak. Ini suara Baim. Baim ya? Mana ya? Baim! Baim, lu ngapain dibawa, Baim? Tuh kan. Baim. Tunggu nih. Oh, si Baim. Ngecaya sih lu. Lu bilang pocong. Baim, lu yang bilang pocong. Masa lu bilang pocong? Kok rumahnya jadi serem sih nih? Kayak lu berdua yang serem. Dino mana, Dino? Gino? Gino mana? Mana gua tahu. Tuh kan, ambekannya gede banget. Baru, kan gak sengaja lah. Tau, si Gimbal. Kayak bau asem nih. Wah, masuk lu. Kayak teko bau asem, mandi kagak lu. Masih bau ya? Ketik gue mau sangit. Bagaimana kalau ibu udah berangkat, itu jadi berangkat nonton gua. Uset deh, aduh. Bo, kau bilang apa tadi? Fatimah mau nonton. Nonton apa? Datang, Ma. Makanya sampai berapa hari ini sudah berubah, tidur saja. Pantatnya yang dikasih saya. Nggak taunya di luar punya cem-ceman sampeannya. Gua mimpi obekan gua gul itu udah perlu banyak. Gul-gul apaan? Jangan bohong. Saya ini dengar kalau bapak itu mimpi nyebut-nyebut Fatimah. Siapa itu Fatimah? Apa aja sih yang sebutin? Marah-marah. Apa sih? Sudah bagaimana Pak? Kok balik tidur lagi sampean? Bangun Pak. Kok marah-marah sampean dibangunin? Pocong, apain lu? Bangun. Bercanda ya? Supaya saya enggak marah sama sampean gitu ya. Ma? Hah? Mama pocong. Oh, pocong. Saya ini istrimu, Ma. Iya, jangan rayu sampean. Udah jam berapa? Udah siang ini. Matahari udah tinggi begitu. Emang kenapa? Ngapa kagak membangunin? Dari tadi juga saya bangunin bapak. Mandi. Sudah cepatan, Ma. Ya, gue mandi. Gue mau lanjutin impian gue di kamar mandi. Fatimah. Mandi dulu ah. Weh, bapak. Mau kemana lo? Saya mau ke kamar mandi. Mau mandi, pada bau. Lo mau kemana? Kamar mandi, Pak. Saya mau mandi. Ini badan pada bau, badan. Badan lu bau nih. Mandi apa? Kambuh lagi nih. Emang saya mau mandi, Bapak? Nanti saya lagi tuh. Badan saya bau. Saya mau mandi ke kamar mandi. Gua mau cerita sama lu nih. Gua kan lagi tidur. Enak banget gua tidur tuh baru-baruan. Udah begitu gua tidur, ngimpi gua. Gua ngimpi ketemu pacar gua yang namanya Fatimah. Fatimah sebelah rumah, Pak. Yang jual voucher kan? Nggak, bukan. Namanya lagi. Namanya Fatimah tuh sebelah rumah. Dia mendagang voucher, bukan dagang gado-gado. Voucher. Begitu gua ada kata Fatimah. Dan kalau ibu udah pergi, baru kita berangkat nonton.
Jok, enak lah gue tuh. Yang ya, dibangunin sama bini gue. Terus begitu gue bangun, pondok. Marah bini gue. Begitu marah-marah, gue tinggal tidur lagi. Pondok. Nengok lagi, udah gue nengok. Pocong. Pocong? Beneran, Pak? Sama dong. Saya juga tadi di kamar, Pak, ngeliat pocong, Pak. Pocong? Pakai pocongan itu. Iya, sama liat pocong, saya juga liat pocong. Bapak liat pocong sama, kita sama. Gue juga heran, apa pocong jadi bini gue apa bini gue yang jadi pocong nih? Terserah ya, Bapak. Gue mau mandi, gue mau. Ya udah, mandi sana. Kan saya juga mau mandi, Pak. Mau mandi, pada mandi sebau. Mandi yang beda. Iya, mau mandi. Ah! Sembleh nih, sembleh nih. Gak jadi, Pak. Udah mandi sana. Tak aja, saya mau tidur lagi di kamar. No, nih, nih. Ada bilo kanan, no. Aduh, buset. Agak, udah kagak. Jangan nengok-nengok, Pak. Udah, jangan nengok-nengok. Waduh, Pak. Saya keluar, saya keluar. Waduh, kamu ya. Mau lari kemana, kamu? Mau lari kemana kamu? Jangan cemacem sama saya. Saya mau ke toilet, Bu. Ngapain ke toilet? Mau pipis, pipis. Mau pipis aja kok ngajak temen tak iya. Mena bayar kosanmu sekarang juga. Jangan banyak lasa-lasan tak iya. Sakit, Bu. Lupa saya. Besok, Bu, ya, besok. Jangan bilang so besok, so besok. Swear, swear. Besok, swear. Swear, swear. Tak robek bibir kamu jadi swear nanti. Galak tampak nih malampir. Bener, Bu. Saya gak bohong besok. Kalau saya bohong nih, saya rela dipotong. Saya potong burung kamu. Waduh, jangan, Bu. Ini kan modal saya, Taiye. Ini modal saya, Bu. Kamu gak bayar kosan sudah berapa bulan nunggak terus, Taiye. Iya, Bu, iya, Bu. Ntar kalau saya ingat ya. Bu, Bu. Kenapa? Si Gino juga belum bayar kontrakan, Bu, si Gino. Memang betul. Tuh orang itu, tuh. Mana orangnya? Itu juga kurang ajar itu. Itu bilangin itu Gino itu. Itu juga berapa bulan gak bayar kontrakan tak ya? Oh, Bu, rupanya kamu bohongin saya tak ya? Kurang ajar kamu. Kamu itu sama saja. Oh, kalau ngomong gak bisa dipercaya semuanya. Sama saja ini juga begitu. Mau bayar kontrakan ya? Saya enggak nage kontrakan. Kamu udah usah bayar enggak apa-apa ya. Kamu udah usah bayar enggak apa-apa. Kamu pagi-pagi sudah nakutin saya tak iya. Kayak bocah lu larian mulu dalam rumah. Ada cong pocong dah iya, Pak. Bang beli terong aja bekal apa sih terong? Lu kan punya penyakit rematik, gak boleh makan terong. Aduh, Bapak ini yang ngomong rong terong itu siapa? Cong pocong, Pak. Aduh, Pak, aku takut, Pak. Aduh, Pak. Apaan sih lo? Aduh, Pak. Ini pasti temen nih. Cong pocong, Pak, takut saya, Pak. Lu gak inget, kan malam gua udah kasih. Bapak ini apaan sih? Kasih-kasih, main kasih aja, malu-maluin aja. Aku bilang cong pocong, dah iya, Pak. Udah pindah lagi. Gak durian montong. Mahal. Udah, Bu. Wadah. Ya, susah ngomong bini budak gitu mah. Ngajak ngomong susah. Buset, mana gue belum disediain kopi-kopi aja, nemerat lagi. Ya, gue nyari sendiri. Bang bencong aja pakai lari. Ya, bencong lagi bukannya bencong, Mamut.
pocong di dapur. Eh, jadi lu emang suka sama bencong? Bencong lagi? Bukannya bencong, tapi pocong. Ah, lu sih bukan-bukan. Assalamualaikum. Nah. Roman-romannya seneng lu ketawa-ketawa mulu. Kenapa lu? Untung adik lu. Kenapa? Gue habis digangguin sama pocong. Pocong? Ih, di mana? Di dapur. Buset dah, gue juga semalam digangguin di wastafel. Nah, pocong. Biar gue jelasin sama dia. Iya, jelasin. Iya, digangguin sama pecong. Sama pecong. Lah buset, bener-bener nih Aki. Pak Mahmud, dia ke dapur. Digangguin dia sama pocong. Setan. Dia digangguin bencong aja bangga. Pak Mahmud bener-bener udah mukanya gelap kayak bumbu rendang. Rewel banget. Pak Mahmud, ini kita ngomongin setan. Gue tanya nih yang lain. 25 ribu, tambah 25 ribu berapa Pak Mahmud? 50 ribu. Ini paham. Pocong tadi digangguin ya, pocong. Dia mau pocong. Mau bayar kosan, transfer aja. Ya siapa yang muhitin itu pocong? Udah deh, tinggalin aja. Iya, pegel ngomong aja. Tinggalin aja. Iya, nggak susah ngomong orang budek mah. Pak Mahmud, tadi yang kita ngomongin pocong. Ya iya, nomor rekening gua ada. Mati gua. Pak Mahmud, ntar kalau mati saya yang mandiin ya. Payah sama dia mau ngomong, dia kurang pendengaran. Dia kurang pendengaran. Kuping gua colok Pak Mahmud ya. Bodoh, ya. Bodoh. Oh iya. Sip. Ah, gua ngopi ya. Kopinya. Ini apa? Misalnya dandan doang. Laki mau masukin kopi. Mana sendoknya ini? Apanya? Malah orang apa-apa? Apa gua tukang kepala kambing? Gak ada apa-apa. Mentasan gua kali mak. Apanya? Apanya? Pocong apa? Eh, apa lo? Pocong kan? Menetek lo. Ya, gua kibas lo. Banget bikin gue merinding. Kayak ada yang ngikutin gue. Eh, lu suster, aduh, ngaget-ngagetin aja. Kayak ada yang ngikutin gue lagi ya. Kamar mandi aja deh. Bis. Jangan ganggu gua, pocong. Lu tadi kan ada di belakang gue. Kenapa sekarang ada di depan? Ya ampun, pocong. Jangan ganggu gue. Gue cuma cari makan. Sesuap nasi segenggam berlian. Copot lu 7, 8, 12, 56. Ya Allah. Gue mau periksa jantung lu dulu ya. Gue pengen tahu jantung lu terbuat dari apa sih? Gue pengen tahu, pocong. Lu terbuat dari apa sih jantung lu? Abu Syed. Ada sebabnya kayaknya. Mungkin lu punya utang kali sama orang. Terus tuh orang mati, jadi pocong deh, ya kan? Ah, gua gak punya utang di orang itu. Bagaimana kalau kita berteman saja dengan pocong itu, kawan? Waduh, buset. Jubah Batman. Lu aja berteman sama tuh pocong.
Tujuan daku kan baik terhadap kalian, biar pocong itu bisa berteman dengan kami. Mata lu soblak. Eh, serundeng. Lu aja yang tidur sama tuh pocong sekamar, gua kagak. Udah. Mendingan gak usah ngomongin ginian deh. Kita kuliah aja yuk. Ngomongin ginian bikin pipi gua makin gembung. Kayak apa? Ikan. Tunggu dulu, tapi tetap harus cari jalan keluarnya, Dil. Iya, itu biarin aja Pak Mahmud sama Bu Mahmud yang mikirin. Kan mereka yang punya kontrakan. Cus, yuk. Seh. Woi, jangan ditinggalin lu. Udah. Gua pacarnya lu. Gua enggak ada siapa-siapa. Sayang. Dil. Gila. Gila. Apaan sih? Bentar. Dil, aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Cepetan, gue mau ke perpus, gak punya banyak waktu. Aku pengen ngajak kamu jalan, mau gak? Enggak. Aku mau. Enggak. Aku. Enggak. 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 Yakin kamu gak mau? Enggak. Padahal aku pengen ngasih. Maksud aku, gak apa-apa kalau dikasih sekarang, jangan ditunda-tunda. Sweet banget sih kamu. Oh my god. Oh, serius? Ini buat aku? Hah? Kamu sweet banget sih, ganteng. Aku baru sadar. Boleh dipakein gak? Kita jadian ya? Jadian. Salah, di sini. Oh. Enak sangat ini. Kemana dia? Gua udah seksi-seksi juga. Ini gak apa-apa. Yang penting gua dapat kalung. Gino! Kaki lu bau banget! Emang malam kaki gue nyempung ke jamban, cuman kan udah gue cuci. Kejam lo sama teman. Si Diego, bener-bener lo. Orang nggak tahu bersyukur, dikasih kasur, dia tidur di ubin. Kaki, jatohin lagi. Pan, apa? Gue takut. Takut sama siapa, Cung? Pocong, Van. Ya terus kenapa? Emang kamu gak ngerasain apa? Maksud lo? Gak ngerasain apa yang aku rasa. Tau gak lo? Lo kayak gini sama gue. Justru gue bukan yang malah takut sama pocong nih. Gue takut sama lo, tau gak lo? Daripada kamu takut sama aku, lebih baik kita joget yang kayak di tepi-tepi sana. Apaan? Lo tau kan gue rocker, anak metal. Masa pake goyang-goyang segala? Oke. Okay. Stand by. Okay. And one, and two, and jump. Jeplos. Kalau kayak gini terus, mendingan gue pindah kos, ah. Gimana kalau kita tinggal di apartemen aja? Ya tenang aja, makanya kamu doain abang buat jadi perampok uang rakyat dulu, iya nggak? Kalian berdua tuh mesra-mesraannya ntar dulu, kek. Kita tuh mesti nyari solusi. Mungkin pocong itu tunawisma. Dan pocong itu udah ngebetah tinggal di kosan sana. Makanya pocong itu betahnya tinggal di kosan kita, kawan. Eh, Cung, mending lo diem aja ya. Kalau lo ngomong, negara jadi nggak aman. Gimana kalau misalnya kita minta diskon aja sama Pak Mahmud sama Bu Mahmud? Nah, kosan kan bakal dikurangin tuh. Gaya minta-minta diskon sama Pak Mahmud. Jangan kan dia kasih diskon, ya kan? Gua minta komisi dikit aja, kagak dikasih. Bagaimana kalau kita sewa pengacara saja, teman? Gua setuju. Tapi kita harus cari pengacara tuh yang kontroversi. Ah, oh, sayang ngomong pinter, sayang. Coba cari siapa sih, ya ampun. Cium, boleh. Gak mau.
Kalau gitu besok aku hubungi ya kawan. Lo tahu nomor teleponnya? Enggak. Kok hujan tiba-tiba saja ya? Lo ngomong dong kalau gak tau nomornya. Kaget-kagetin aja. Wah, boba. Barangnya masih berantakan. Kok cepet-cepet berangkat? Pak, bapak jangan sampai cerita sama anak-anak kos ya. Kalau rumah sini diteror sama pocong. Kalau sampean sampai cerita sama anak-anak, itu bisa kabur dari rumah sini, Pak. Paham, gua juga ngomong mulu lu. Nunggu bocah kalau pesen lu. Wabu, Pak. Sinyalnya tumben bagus. Biasanya kalau diajak ngomong pangsimpang siur. Lunya aja rewel. Ah, waduh cepet tuh. Ayo, ayo. Loh, bapak sama ibu udah mau kemana? Wah, pakai tas bawa segambreng segala lagi. Mau camping. Ini lu nggak tahu, Pak? Di sini banyak pocong. Bapak ini kalau ngomong dah jelas sama anak-anak ini. Begini deh, maaf. Bapak ini kan maksud mau mengajak ibu untuk berbulan madu sama pesta lontong sayur, tak ya? Tuh, percaya nggak omongan gua? Sama sama dia. Hanya udah aja, gua mau pergi aja dah. Tunggu. Ini sebetulnya tentang pocong apa lontong sih? Lontong sayur. Ayo, lontong sayur. Lontong, pocong. Mana yang benar? Nggak tahu, warga Sableng nggak ngerti deh. Yaudah yuk. And one, and two, and three. Suara siapa sih? Astaga. Lu ngapain, Pandora? Ngapain? Lu injek-injek aja. Kata gue keset apa? Sorry, Pan. Lagian siapa suruh lu di lantai? Siapa suruh gue di lantai? Gue lagi push up itu, push up. Ngerti gak lo? Oh, lagi push up. Yaudah, lanjutin aja deh push up-nya. Lanjutin. Udah habis tenaga gue. Tapi sakit. Sakit-sakit. Gue mau olahraga sehat, malah sekarang. Kurang ajar lu. Sorry. Ada kipe lu. Enggak. Sorry. Cebo. Isik lu. Ngagetin aja deh. Ini tempat kos. Iya. Saya boleh kos di sini. Masih ada kamar kosong enggak? Masih. Tenang aja. Kalau emang ntar seandainya masih penuh, biar si Baim tidur di gudang. Hah? Gudang? Iya. Gudang kita kan WC. Oh iya, WC mampus. Ah, tega lu gua samain mati kus. Oh iya, saya bisa ketemu sama yang punya kos. Yang punya kos lagi pulang. Yang punya kos lagi keluar negeri, Mbak. Jadi, semua urusan tentang kos dipercayakan ke saya. Saya anterin ke lokasi yang telah ditentukan. Maksudnya kamar-kamar kosnya yang kosong. Ayo silakan, Mbak. Tasnya saya bawain. Ntar keberatan. Oh iya. Makasih. Oh, iya makasih. Oh, tuh kan berat banget. Iya kan berat banget. Oke. Ayo lu ngapain ngikut? Sana. Giliran urusan cewek. Kita ke dia ajak. Dasar sudah rematik. Ini lo gimana Bella? Suasana nyaman kan? Iya, tadi udah lihat dapurnya oke. Ruang kamar mandinya mantap. Sejuk spoi-spoi. Nah, dan ini adalah kamar kamu sayang. Maksudnya Bella. Ya, emang sih sederhana, enggak kayak di hotel-hotel gitu. Nama juga kos-kosan.
Iya, Bella tahu. Mana ada kos-kosan kayak hotel bintang 5. Gak ada aja sih. Iya, makanya saya kasih tahu gitu. Oh iya? Ini uangnya. Hah? Uang kos? Iya. Oh, saya kira uang buat saya. Cukup kan? Cukup. Iya, cukup. Nggak ada tips buat saya. Nggak ada. Ya, ntar deh gampang. Ini deh. Iya. Udah lama. Oke. Ngapain kamu ikut? Enggak, mau ngecek dalam biar aman ada kecoa apa enggak. Bella mau ganti baju. Dasar. Oh, cakep tuh ganti baju. Terus? Ikut. Oh, boleh. Enggak. Oke, makasih tasnya. Makasih, Kakak. Sama-sama. Always I love you. Bella. Lumayan deh. Pas langka antar malam. Sih bawa laptop segala, buat apaan? Makanya kalian tinggal lihat saja fungsinya laptop ini apa. Alah, lagi lu aneh-aneh aja ya, segala main jelangkung pakai laptop. Ya sudah teman-teman, kita mulai sekarang aja bagaimana? Pegang nih. Pegang. Itu semuanya. Iya. 1, 2, 3. Jelangkung jalan se, datang tadi jemput. Di sini ada nonton bareng. Panas banget. Waduh, pakai kalung. Waduh. Cumi. Tahuan ya. Nah, kalian sudah tahu kan fungsinya laptop ini apa? Jadi, kalian tinggal cari solusinya bagaimana. Ani, yang jelas gue gak mau terima nih kalung. Enak aja lo kasih gue kalung curian dari mayat lagi. Enggak ada Ani. Pokoknya malam ini kita putus PUTS. Gak ada koma titik. Udah. Yang cinta satu malam jangan berantem dong. Diam lo, Bon. Dia rasa lu. Jim semua. Pocong, maafin kita ya. Kita gak nolongin kamu. Ini pak, minumnya apa? Apaan dong? Teh. Oh, gue sih gak suka kopi. Ini teh kan? Dari tadi kan saya bilang teh, Pak. Pak, ini bagaimana, Pak? Kita ini merasa berdosa dengan anak-anak kos itu, Pak. Gimana nasibnya mereka, Pak? Kalau sampai anak itu, Pak, dicucrup sama cong-pocong, Pak. Terus teh mate, yang bayar kos-kosan itu siapa, Pak? Aduh, Pak, bagaimana itu sampai kejadian apa-apa nanti, Pak? Pak! Apa sih, Pak? Ngerti enggak aja ngomong? Ya, ntar kok gue minum, pakai suruh-suruh amat. Pulang ke anak-anak sana, Pak. Nih, lu harus pikirin ini. Anak-anak nih di kosan nih, bagaimana dia ini? Pasti pada ketakutan nih. Enggak ada kita. Dan lagi nanti kan kalau dia mau membayar sama siapa? Lu betah di sini? Hah, lu mau pulang kagak? Iya, Pak. Saya mau pulang, Pak. Mendingan kita pulang ke sono. Aduh. Repot ini ngomong sama orang gini. Sudah, Pak, saya bahasa bodoh, Pak. Pokoknya saya pulang, Pak. Pakai kagak mau pulang, ngapain di kamu orang? Pokoknya gue mau pulang. Kan bagaimana ya pulang di sono ada pocong. Nah, gue dapet akal. Kalau nggak berhasil, bisa berantakan nih urusannya. Ya udah, kalau begitu kita berdoa saja menurut agama dan kepercayaannya masing-masing teman-temanku. Tapi
kalau doa kita ngempan juga gimana dong? Aduh sayang, makanya kamu doanya dekat abang. Aduh, kalau itu sih Tuhan makin malu dengerin doa kita. Duh, kok malah pada ribut sih? Duh, gini aja. Gimana kalau kita ganti metode lain? Contohnya, main catur. Ya, malah main catur. Yang ada tambah pusing. Ah, gua ada ide. Gimana kalau besok kita sergap tuh pocong sambil bawa senapan? Manusia PA. Badan gede lu, otak setetes. Mana bisa pocong disergap pakai senapan lagi? Susah lu ya. Mangkok tengkurap. Tapi kalau dicoba dulu kayaknya enggak apa-apa deh. Ya udah, coba aja. Siapa takut? Ya udah, lanjutkan. Ya udah. Rapat ditutup. Tuh, kok sepi ya? Anak-anak pada kemana ya? Jangan-jangan dibawa sama setan pocong itu. Nah ya, saya juga. Waduh, apa saya salah masuk ya? Kamu siapa dah ya? Oh enggak. Saya Bella, saya penghuni baru di kos ini, Bu. Loh, kok saya enggak tahu ya? Duitnya juga belum di tangan saya dah ya? Saya udah titipin sama anak-anak di sini, iya benar. Sama siapa? Kok uangnya belum nyampe sama saya? Wah, kalau kayak gitu Bella enggak tahu. Tapi benar deh, kemarin udah titipin sama anak di sini. Tapi ngomong-ngomong, Bella boleh kan kos di sini? Boleh-boleh saja, tapi rumah sini angker. Angker? Iya, ada setan pocongnya, tapi enggak tahu itu setannya itu dari mana asalnya. Tapi kamu enggak usah khawatir, sebentar lagi setan pocongnya akan dibasmi sama suami saya, ada iya. Aduh, kalau kayak gini Bella jadi takut deh, Bu, tinggal di sini. Sudah, kamu masuk di kamar, jangan kemana-mana ya. Ini asli. Ada apa nih? Endus dulu. Menurut tatapan endusan pocong, rumah ini banyak pocongnya. Nggak usah ngaku lu. Emang orang-orang udah tahu lu udah monyongnya. Pocong. Oh, lontong, emang lapar lu? Bukan, Be. Pocong. Dalam teropongan gua, dalam penglihatan gua. Iya. Daerah sini banyak pocongnya nih. Tadi ngomong apa, pocong, Be? Sekarang kita operasiin, ya. Siap. Hei. Apa lo? Rendah-rendah begitu. Siapa ini? Hah? Mau bareng mana lo? Ikut, Pak Be. Ngikut. Ini hari kita harus bersihin pocong-pocong yang ada di sini. Siap. Bagaimana? Siap. Hei, bagaimana? Siap. Begitu dong, nyaut. Batur. Lo nyaut ini. Sona. Cakep. Ah, lo sono. Cakep. Ah, lo sono juga. Cakep. Lo sono. Cakep. Pak Be. Lu jangan mikirin gua mau ono ngurusin cewek-cewek dok, dia lagi pada ketakutan. Ya, gimana?
cewek. Oke. Mau ikut gua? Iya. Gua bingung. Lumpannya apa sih? Manusia be orang ini. Makanya biasa. Oh, Kiong. Tenang aja. Gua cariin. Kiong racun. Udah, gak apa-apa dah. Jangkrik aja dah. Jangkrik, jangkrik. Oke. Cabut. Ayo, siap. Ayo! Suami orang dan juga anda pernah makan nambah saya. Oh, saya dikejar-kejar pocong dah ya. Kenapa komandan kita jadi kayak monyet kremi ya? Iya,
Gila. Tinggalin yuk. 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 Sepi amat. Mati lo dong. Gue ditinggalin. Sempak. Woi, tunggu. Tunggu. Gue rasa di lemari nih. Iya, itu tadi ngomong apa? Bergerak-gerak gue tembak lo deh. Buka! Buka cepat! Siap! Ada? Gak ada! Mana? Gak ada! Itu Pak! Itu pocong ya Pak! Redek gue lu! Aduh! Tonton gak ada! Nanti ngabisin lu! Ini bukan. Berarti gue nih. Ya. Hei. Hei. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Nyangkut lagi. Pak. Ngapain, Pak? Tuh, lihat nyangkut. Oh, nyangkut. Hei, ini. Kandela. Ini caranya. Senampan gini. Iya. Ah, Allah. Pakai nginjok lagi, Pak. Pocong! Mana pelurunya? Mana pelurunya? Ntar pocongnya! Gua ambil peluru dulu! Ada pocong jantung! Oh, sini aja deh! Aduh! Aduh, pocong! Ini gue ngumpet, sini aja deh! Mana tuh? Mana tuh pocong? Alhamdulillah, mungkin aman gue di sini. Suara apaan tuh? Sesuatu nggak? Sebenarnya Bella tuh kesini karena mau cari tahu tentang kebenaran pacar Bella. Pacar? Siapa pacar Bu? Pacar Bella udah meninggal. Hah? Duh, kamu ini di mana sih? Kok kira rumah saya ini kuburan apa gimana? Nggak. Tapi Bella punya firasat kalau arwah pacar Bella itu gentayangan di rumah ini. Yang bener. Iya Bu, terus tadi juga Bella ngerasain ada orang berdiri di belakang Bella, terus dia kayak nyentuh Bella gitu. Terus yang lebih parah lagi, Bella bisa ngerasain, bisa nyium wangi parfum yang biasa dia pakai. Waduh, kamu itu aneh-aneh saja kalau ngomong. Namanya hantu itu, baunya itu kemenyan, bukan bau terasi lah iya. Jangan kamu orang gila yang baru keluar dari rumah sakit jiwa ya? Masa ada orang gila kayak saya? Saya itu serius Bu, serius. Bella tuh pengen tahu pacar Bella itu kenapa gentayangan di sini setelah kecelakaan itu. Tepat!
slow motion, ha? Biar kayak deret, bro. Oh, namu. Lagi main di bioskop sebelah. Lagi main. Main apa? Yang itu. Iya. Jadi kita pindah bioskop aja. Oh iya, bener. Boleh. Kalau kita pindah bioskop, yang lanjutin film ini siapa? Siapa ini? Ah, Dede aja. Si Sucung. Iya, Sun Rosir. Iya, kan mukanya mirip sama pocong. Dit, belakang gua ada apaan ya? Rasanya gua gak enak nih. Lu perlu lihat. Enggak mau. Lihat bareng yuk. Yuk. Satu, dua, tiga. Apaan sih? Lu sih teriak, gue kaget. Gua kira lu pingkan. Emang gua pingkan, bencong. Aman, udah ada. Serius lu? Serius lu? Jangan sedih terus, Taya. Sudah relain saja. Biar pacarmu itu di medan perang sana tenang hatinya. Maksudnya di surga sana. Apa sih? Waduh, ini ada apa kok pil nyempil di tengah sini? Bu, saya udah dengar pembicaraan Ibu sama Bella barusan dan saya kesini mau balikin kalung yang udah dicuri sama pacar saya. Dan kalung ini punya pacar kamu. Sabar ya. Bu, sabar lagi ya. Ke medan pertempuran. Doakan saya, Bu. Waduh, kok banyak orang gila ya di sini. Rumah ini mau tak saya jual, tak ya, yuk.